Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di sini guys, ada requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram, yaitu Malaysia Double Decker Highway almost completed. Jadi sudah selesai ini Double Decker Highway-nya. Dan ya, panorama view, kita akan melihat guys gimana view-nya gitu kan. Dan di sini daripada AZ Angel A Studios. Jadi kalau teman-teman mau nonton video full-nya langsung aja cek di deskripsi ya. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke. Wah. Coba kita lihat ya. Oh, atas bawah guys. Ini kalau di Mekah itu kan ada di Mina. Mina juga ada seperti ini di apa namanya Jamarat itu. Jadi sampai 3 guys, tapi buat orang sih bukan untuk mobil. Wow. Jadi berbeda gitu ya pemandangannya. Jadi atas bawah nanti mobilnya ya, keretanya itu. Viewnya cantik banget sih guys, dengan apa menara yang di sana itu. Ini belum selesai lagi ya. Tapi ini belum selesai banget ya. Jadi masih belum diaspal mungkin ini. Nanti mungkin ada pengaspalan. Ini maksudnya ini dibuat kereta kan guys. Tapi kan belum selesai banget gitu. Atau untuk berjalan kaki, saya juga kurang tahu ini. Oke. Woi cantik, woi. Jadi kalau kita lewat sini bisa menikmati pemandangan-pemandangan yang cantik ini ya. Ini panjangnya berapa ya guys? Di sini nggak disebutin sih. Oke. Tering. Oke. Ya Allah. Ini kalau untuk kereta gitu kan kecil banget ya. Berarti aduh, bingung juga saya. Oke. Oh, untuk berjalan kaki kah? Wow. Tapi hampir sama ya dengan yang di bawah size-nya itu. Cantik ya. Jadi ada pemandangan beda di Malaysia sekarang dengan adanya Double Decker Highway ini ya. Wih cepet ya. Alright. Oke.
Oke, coba kita lihat view di sebelahnya ini ya. Tadi kita udah lihat di menara tadi, bagaimana view di sebelah kanannya. Oke. Oke. Cantik juga ya. Kayaknya ini baru pertama kali aku lihat, guys. Pertama kali lihat ada jalan kayak gini ya di Malaysia. Apa mungkin ini yang pertama ya, guys? Masya Allah, padat merayap ya. Ini termasuk longgar loh, guys. Oke, guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi double decker ya, double decker highway yang ada di Malaysia, dan ini baru pertama kali saya lihat, guys. So, itu sangat berbeda dengan jalan biasanya. Kalau jalan biasanya kan cuma satu gitu kan. Nah, di sini ada dua, guys. Wow, tambah keren aja gitu kan. Mungkin nanti akan bertambah tingkat lagi jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Aduh, ya Allah, negara mana yang sudah menerapkan istilahnya 3 ataupun 4 itu? Saya kurang paham juga. Coba boleh teman-teman komen ya. Oke, coba kita baca komentar-komentar daripada netizen ya. Di sini ada Aiman Dino, wonderful Malaysia, lalu ke atas sekali, fuh, menikmati pemandangan KL Skylines. Oke, terbaiklah. Malaysia maju banget, salam dari Indonesia, dari Kota Kaca. Dari Eli Hasim, nice video shooting. Oke, PNB 118 look awesome without any other tower blocking the view. Keren sih, memang keren. Saya lihat tadi itu PNB 118 itu memang wow, kayak langsung gitu loh. Jadi orang yang lalu ke situ tuh bisa melihat langsung lah, dan kecantikan-kecantikan daripada Malaysia. Apalagi kalau istilahnya pelancong, orang-orang yang datang lepas tu lewat lalu kat situ kan. Wah, oh, cantiknya, pasti dia ambil picture kan. Okey, di sini ada juga Fan Syahrun. Alhamdulillah negara serumpun Malaysia tambah maju. Salam dari Indonesia. Semoga Indonesia juga maju bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, dan terus maju ke hadapan Malaysiaku. Okey, double decker highway buatan Malaysia. Sambil makan kerupuk double decker. Bestnya tengok jalan dalam pembinaan. So, banyak sekali komentar-komentar di sini, guys, dan kebanyakan orang-orang pada senang ya kan. Subhanallah, lawannya tampak bandar Malaysia sangat bersih kan. Dan ada juga kat sini, okay, cool view, tapi projek bandar Malaysia dah lama hold dulu. Diharap tahun yang akan datang revive, okay, balik semula kalau ekonomi dah bertambah baik selepas pandemi. Okay, berarti ini belum selesai lagi kan. Cantiknya view KL, I think, or Metro Skyline in one of the best in the world. Oke, saya nggak ngerti, guys, kalau bahasa Inggris. Oke, dan banyak juga ini dari Indonesia yang komen-komen ya kan. Terbaiklah Malaysia, awesome videonya. Oke. Dan so, gimana komentar teman-teman semua? Gimana pendapat teman-teman tentang double decker highway ini? Langsung aja komen di bawah. Saya juga pengen dengar gitu kan. Bagaimana kalau di sini komen-komennya pada wow gitu kan. Bagus, dan ya, yeah, so apa ya, view-nya itu cantik. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, coba komen apa komentar teman-teman tentang videonya tadi, yaitu video double decker highway. Dan mungkin itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang mau request, langsung saja DM di Instagram atau tulis di kolom komentar. Dan saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.